Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hal terkait dengan keberadaan amilnya yang dalam hal ini wajib untuk diakhirkan. Jadi di sini kita akan membahas tentang kondisi-kondisi di mana hal wajib diakhirkan dari amilnya. Kondisi yang pertama adalah manakala amil daripada hal tersebut berupa fi'il jamid. Maka dalam kondisi ini hal wajib diakhirkan dari amilnya. Artinya hal tidak boleh mendahuluin amilnya. Contohnya seperti lafaz bisal mar'u munafiqan. Bisal mar'u, sejelek-jelek seseorang atau seburuk-buruk seseorang, munafikon, padahal dalam keadaan sebagai orang munafik. Lafaz munafik di sini adalah kalimat yang kedudukannya sebagai hal, sementara sohibul halnya adalah lafaz almar'u dan amilnya adalah lafaz bisa. Karena memang amilnya di sini berupa fi'il jamid, maka di sini hal tidak boleh didahulukan dari amilnya. Tidak boleh kita mengatakan munafikon bisal mar'u. Contoh yang lain seperti lafaz ni'ma al-mihdharu sakitan. Ni'ma al-mihdharu, sebaik-baiknya orang yang mengigau sakitan padahal dalam keadaan diam. Karena memang orang yang mengigau itu terus berbicara tanpa dia disadarin. Dan ketika dia itu diam, maka hal tersebut merupakan sebuah kenikmatan. Di sini lafaz sakitan kedudukannya sebagai hal, sementara amilnya adalah lafaz nikmat. Dan nikmat ini merupakan fi'il jamid. Dalam hal ini, hal tidak boleh mendahuluin amilnya. Tidak boleh dikatakan dengan sakitan ni'mal mihdharu. Ini adalah kondisi yang pertama di mana hal tidak boleh didahulukan dari amilnya. Kemudian kondisi yang kedua adalah manakala amil dari hal ini berupa isim fi'il. Kalimat isim yang mengandung makna fi'il. Contohnya seperti lafaz nazali musri'an. Nazali musri'an. Nazali, hendaklah turun siapa kamu, musri'an, padahal dalam keadaan cepat. Lafaz musri'an ini merupakan hal, sementara amilnya adalah lafaz nazal yang berupa isim fi'il. Dalam kondisi ini, hal tidak boleh didahulukan dari amilnya. Tidak boleh kita mengatakan musri'an nazali. Tidak boleh. Contoh yang lain seperti lafaz soh jalisan. Soh, hendaklah diam siapa kamu, jalisan, padahal dalam keadaan duduk. Lafaz jalisan di sini adalah hal dan amilnya adalah lafaz soh yang berupa isim fi'il. Di sini hal tidak boleh mendahuluin amilnya. Tidak boleh dikatakan jalisan soh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, manakala amil daripada hal itu adalah merupakan masdar yang merupakan hasil takwilan dari kalimat fi'il dan huruf masdar. Sekali lagi, manakala amil daripada hal itu adalah berupa masdar, yang mana masdar ini merupakan hasil takwilan dari kalimat fi'il beserta huruf masdariyah. Contohnya seperti lafaz yasurruni iltirabuka taliban lil ilmi. Yasurru, membahagiakan, ni kepadaku, iltirabuka, apa kepergian jauhmu, taliban, padahal
untuk menuntut lil ilmi pada ilmu. Di sini kita perhatikan lafaz iltirabuka yang merupakan amil daripada lafaz taliban sebagai hal. Di sini lafaz iltirab adalah bentuknya masdar, dan lafaz iltirab ini dapat dikatakan sebagai takwilan daripada kalimat fiil yang diiringi dengan huruf masdar. Jadi kita bisa mengatakan dengan yasurruni an tal tariba. Ya suruh membahagiakan ni kepadaku antal tariba. Apa harus berpergian jauh siapa kamu qaliban padahal menuntut atau mencari lil ilmi pada ilmu. Lafaz antal tariba ini merupakan susunan fiil yang diiringin dengan an masdariyah yang merupakan huruf masdar. Lafaz antal tariba ini manakala ditakwil akan menjadi iltirabuka. Jadi ini yang dimaksud dengan amil berupa masdar, yang mana masdar ini hasil dari takwilan kalimat fi'il beserta huruf masdariyah. Manakala amil yang ada itu berupa masdar, namun masdar tersebut tidak dapat dirangkai dengan lafaz perkiraan, yang mana rangkaian tersebut terdiri dari fi'il dan huruf masdariyah, maka dalam hal ini hal boleh mendahului amilnya. Sekali lagi, manakala amil dari hal tersebut berbentuk masdar, namun masdar di sini tidak dapat dirangkai dengan lafaz yang perkiraannya berasal dari kalimat fi'il dan huruf masdariyah, maka dalam hal ini hal boleh mendahului amilnya. Contohnya seperti lafaz sam'an kalamallahi matluan. Sam'an, hendaklah mendengarkan sungguh siapa kamu kalamallahi kepada kalam Allah matluan padahal dibacakan. Kita perhatikan lafaz sam'an yang dalam susunan ini merupakan amil daripada lafaz matluan yang di sini kedudukannya sebagai hal. Lafaz sam'an di dalam susunan ini manakala dirangkai menjadi susunan fi'il yang diiringin dengan huruf masdariyahnya, ini tidak bisa. Karena lafaz sam'an di sini merupakan perwujudan daripada lafaz isma sam'an. Isma hendaklah mendengarkan siapa kamu sam'an dengan mendengarkan sungguh. Jadi isma sam'an kalamallahi matluan. Sehingga karena memang perkiraan daripada lafaz sam'an ini tidak dapat dirangkai dari fi'il dan huruf masdariyahnya, maka posisi daripada hal ini boleh-boleh saja manakala didahulukan dari amilnya. Sehingga boleh dikatakan matluan sam'an kalamallahi. Kemudian yang keempat, manakala amil merupakan silah dari al. Jadi manakala amil di sini merupakan silah daripada al mausul, maka hal tidak boleh mendahului amilnya. Contohnya seperti lafaz Khalidun huwa al-amilu mujtahidan. Khalidun adapun Khalid, huwa ialah adapun Khalid, al-amilu ialah pekerja, mujtahidan padahal rajin atau bersungguh-sungguh. Di sini lafaz mujtahidan merupakan hal yang amilnya berupa lafaz al-amilu. Lafaz al-amilu ini terdapat rangkaian al dan amil. Al di sini adalah al-mausul, sementara lafaz amilu adalah merupakan silah daripada al. Oleh karena itu lafaz mujtahidan tidak boleh didahulukan dari amilnya. Tidak boleh kita katakan Khalidun huwa mujtahidan al-amilu. Kemudian yang kelima adalah manakala amil merupakan sambungan bagi huruf masdariyah. Biasanya amil tersebut berupa kalimat fi'il. Contohnya seperti lafaz yasurruni an ta'mala mujtahidan. Ya suruh membahagiakan ni kepadaku
Antakmala, apa harus bekerja siapa kamu mujtahidan padahal rajin atau giat. Di sini lafaz mujtahidan adalah hal yang amilnya berupa lafaz takmala. Takmala di sini adalah merupakan sambungan dari huruf masdariyah yang itu berupa lafaz an. Jadi ini huruf masdariyahnya dan sambungannya adalah berupa takmal. Sambungan dari huruf masdariyah itu biasanya berupa kalimat fi'il dan ini adalah fi'il mudhari. Contoh yang lain seperti lafaz sarroni an amilta mukhlison. Sarroni membahagiakan ni kepadaku an amilta, apa harus beramal siapa kamu mukhlison padahal ikhlas karena Allah. Lafaz mukhlison ini juga berupa hal dan amilnya adalah lafaz an amilta. Lafaz amilta ini adalah berupa kalimat fi'il yang merupakan sambungan dari lafaz an yang berupa huruf masdariyah. Dalam kedua contoh ini, hal tidak boleh didahulukan dari amilnya. Jadi tidak boleh kita mengatakan yasurruni an mujtahidan ta'mala, tidak boleh. Atau sarroni an mukhlison amilta, tidak boleh. Karena memang sambungan daripada huruf masdariyah itu tidak boleh dipisah dengan kalimat yang lain, harus nyambung secara langsung. Contoh huruf masdariyah yang lain seperti lafaz yasurruni ma tajtahidu daiban. Yasurru membahagiakan ni kepadaku ma tajtahidu, apa kesungguhnya kamu daiban padahal konstan. Atau secara langsung, saya bahagia terhadap kesungguhan kamu secara langsung. Lafaz daiban ini adalah merupakan hal dan amilnya adalah lafaz tajtahidu, yang mana lafaz tajtahidu ini merupakan sambungan dari huruf masdariyah yaitu ma masdariyah. Contoh yang lain seperti lafaz sarroni ma sa'aita sobiron. Sarroni membahagiakan ni kepadaku ma sa'aita, apa berusahanya kamu sobiron padahal sabar. Lafaz sobiron ini adalah hal dan amilnya adalah lafaz sa'aita yang merupakan sambungan dari huruf masdariyah. Di sini lafaz daiban dan lafaz sobiron yang merupakan hal tidak boleh didahulukan dari amilnya. Tidak boleh kita katakan yasurruni ma daiban tajtahidu atau sarroni ma sobiron sa'aita. Nah ini tidak boleh. Karena sebagaimana tadi telah dijelaskan, antara huruf masdariyah dan sambungannya yang berupa fi'il tidak boleh dipisah dengan kalimat yang lainnya. Selanjutnya yang keenam adalah manakala amil didahuluin oleh lam ibtida. Seperti lafaz la asbiru mu'tamilan. La asbiru, sungguh akan sabar siapa aku mu'tamilan padahal dikerjakan. Maksudnya kesabaran yang aku janjikan itu akan benar-benar dilaksanakan. Lafaz mu'tamilan di sini adalah hal, sementara amilnya adalah lafaz asbiru yang dalam susunan ini didahuluin oleh lam ibtida. Maka hal tidak boleh didahulukan dari amilnya. Tidak boleh kita katakan mu'tamilan la asbiru, karena keberadaan daripada lam ibtida itu menuntut kalimat yang diiringinya untuk berada di awal susunan kalimat. Kemudian yang ketujuh, manakala amil ini diiringin dengan lam qasam, yaitu lam yang bermakna sumpah. Contohnya seperti lafaz la uthabironna mujtahidan
La utsabirunna, demi sungguh akan menetapi siapa saya, mujtahidan, padahal dalam keadaan bersungguh-sungguh. Lafaz mujtahidan di sini sebagai hal, sementara amilnya adalah lafaz utsabirunna. Di sini amilnya didahuluin oleh lam qasam. Maka lafaz mujtahidan tidak boleh didahulukan dari amilnya. Tidak boleh kita katakan mujtahidan la utsabirunna. Selanjutnya kondisi yang ke-8 adalah manakala amilnya berupa lafaz yang mengandung makna fi'il. Jadi lafaz yang mengandung makna fi'il. Contohnya seperti lafaz hadza Khalidun mukbilan. Hadza, adapun ini, Khalidun ialah Khalid, mukbilan, padahal dalam keadaan menghadap. Lafaz mukbilan ini adalah hal, sementara amilnya adalah lafaz hadza, yaitu berupa isim isyarah. Lafaz hadza yaitu isim isyarah ini merupakan lafaz yang mengandung makna fi'il, yaitu mengandung lafaz usyiru. Contoh yang lain seperti lafaz laita sa'idan ghaniyan karimun. Laita, semoga sa'idan sa'id, ghaniyan, padahal kaya, karimun ialah mulia. Semoga sa'id yang dalam keadaan kaya itu menjadi orang yang mulia. Lafaz ghaniyan ini adalah merupakan hal daripada sahibul hal yang berupa lafaz sa'id, sementara amilnya adalah lafaz laita, yang mana laita ini merupakan lafaz yang mengandung makna fi'il. Kandungannya adalah lafaz atamanna, aku berharap. Namun harapan ini adalah sebuah angan-angan. Contoh yang lain seperti lafaz ka'anna Khalidan faqiron ghaniyun. Ka'anna, seolah-olah Khalidan Khalid faqiron, padahal dalam keadaan fakir itu ghaniyun ialah orang kaya. Khalid fakir itu seolah-olah seperti orang kaya. Lafaz fakiron ini adalah merupakan hal yang menjelaskan keadaan dari lafaz Khalidan sebagai sahibul halnya, dan amilnya adalah lafaz ka'anna, yang lafaz ini mengandung makna fi'il. Kandungannya adalah lafaz yushbihu. Dari ketiga contoh ini, kalimat yang kedudukannya sebagai hal ini tidak boleh mendahului amilnya. Jadi tidak boleh kita katakan mukbilan hadza Khalidun, atau ghaniyan laita sa'idan, atau faqiran ka'anna Khalidan. Nah, ini tidak boleh karena amilnya di sana berupa lafaz yang mengandung makna fi'il. Kemudian kondisi yang ke-9 yang melarang hal mendahului amilnya adalah manakala amil berupa isim tafdil. Jadi manakala amilnya berupa isim tafdil, maka hal tidak boleh didahulukan dari amilnya. Contohnya seperti lafaz Khalidun afsahu at-tullabi khatiban. Khalidun, adapun Khalid, afsahut tullabi, ialah paling fasihnya para siswa, khatiban, padahal sebagai khatib. Lafaz khatiban ini adalah hal yang menjelaskan sahibul halnya, yaitu lafaz Khalid, dan amilnya adalah lafaz afsahu, dan afsahu ini berupa isim tafdil. Sehingga dalam keadaan ini lafaz khatiban tidak boleh didahulukan daripada lafaz afsahu. Tidak boleh kita katakan Khalidun khatiban afsahut tullab. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu manakala amil yang berupa isim tafdil ini beramal terhadap dua hal, maka hal yang diunggulkan ini wajib mendahuluin amilnya. Contohnya seperti lafaz al-usfur
mughorrodan khairun minhu sakitan. Al-usfuru adapun burung, mughorrodan padahal berkicau, khairun ialah lebih baik, minhu dari itu usfur, sakitan dalam keadaan diam. Burung yang berkicau itu lebih baik daripada burung yang diam saja, tidak berkicau. Di sini lafad mughorrod adalah merupakan hal, begitu juga dengan lafad sakitan. Jadi di sini terdapat dua hal, sementara amilnya adalah lafad khairun yang merupakan isim tafdil. Jadi di sini ada satu amil yang beramal terhadap dua hal. Maka dalam hal ini, hal yang diunggulkan yaitu lafad mughorrod wajib didahulukan dari amilnya yaitu lafad khair. Selanjutnya adalah manakala hal merupakan taukid bagi amilnya. Jadi manakala keberadaan hal itu merupakan taukid atau penguat dari amilnya. Contohnya seperti lafad tabassama Khalidun dhahikan. Tabassama tersenyum. Khalidun, siapa Khalid? Dhahikan, padahal tertawa. Lafaz dhahikan ini merupakan hal yang keberadaannya adalah sebagai penguat atau sebagai taukid daripada amilnya yaitu lafaz tabassama. Tabassama di sini dikatakan hanya sekedar tersenyum. Khalid tersenyum. Kemudian ketika diberi hal dhahikan, maka di sini memberikan penguatan makna bahwa yang dimaksud dengan tersenyum di situ adalah tertawa. Oleh karena itu, dalam posisi ini, hal tidak boleh didahulukan dari amilnya. Tidak boleh dikatakan, dhahikan tabassama Khalidun. Contoh yang lain, seperti lafad, walla al-adu mudbiron. Walla melarikan diri, al-adu apa musuh, mudbiron padahal mundur. Lafad mudbiron adalah merupakan hal yang keberadaannya adalah sebagai penguat dari lafad walla, yaitu amilnya. Walla di sini adalah melarikan diri. Bagaimana keadaan ketika musuh itu melarikan diri? Di sini dikuatkan dengan kata-kata mudbiron yang memberikan pernyataan bahwa mereka melarikan diri dalam keadaan mundur. Oleh karena itu, keberadaan daripada lafad mudibiron sebagai hal ini tidak boleh didahulukan dari amilnya. Tidak boleh kita katakan mudibiron walla al-aduwu. Ini adalah kondisi yang ke-10. Kemudian yang ke-11 adalah manakala hal berupa jumlah yang diiringi dengan waw haliyah. Maka dalam kondisi ini, hal tidak boleh didahulukan dari amilnya. Contohnya seperti lafad, jitu wasyamsu poli'atun. Jitu datang, siapa saya? Wasyamsu, padahal adapun matahari, poli'atun ialah terbit. Di sini halnya berupa jumlah yang diiringin dengan waw haliyah. Maka di sini tidak boleh didahulukan dari amilnya yang berupa lafad ja'a pada lafad jitu. Namun, manakala hal yang berupa jumlah ini tidak diiringin dengan waw haliyah, maka hal boleh didahulukan dari amilnya. Contohnya seperti lafad ja'a Khalidun yarukabu al-farosa. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid? Yarkabu, padahal menunggangi siapa Khalid? Al-farosa, kepada kuda. Di sini halnya adalah berupa lafad yarkabul farosa yang merupakan jumlah fi'liyah. Namun hal yang berupa jumlah haliyah di sini tidak diiringin dengan waw haliyah. Maka dalam kondisi ini hal boleh didahulukan dari amilnya yang berupa lafad ja'a. Jadi boleh dikatakan yarkabul farosa ja'a Khalidun.
Ini adalah beberapa kondisi di mana hal wajib diakhirkan dari amilnya atau hal tidak boleh mendahuluin amilnya. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.